Angin datang ke si susanang ring dia di datang sing bawa bintang sing suara. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai tutorialnya ya. Di sini aku buka saja langsung aplikasi CapCut. Lalu aku klik tambahkan proyek baru pada bagian atas. Beralih ke bagian foto. Dan di sini kalian cari foto yang ingin kalian edit. Misalkan aku pilih yang ini, aku klik tambah aja. Aku beralih ke bagian akhiran dan aku hapus. Aku beralih ke bagian bawah, aku pilih format, aku pilih ukuran yang 9:16. Nah, karena foto aku enggak full di sini, aku fullin aja fotonya. Oke. Setelah selesai, kita beralih ke bagian bawah. Kita cari menu yang namanya overlay. Kita klik tambahkan overlay. Kita beralih ke bagian video. Kita cari video mentahnya. Nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box. Setelah selesai aku klik tambah. Langkah selanjutnya aku klik gabungan. Aku pilih yang tercerah. Lalu aku klik tanda centang. Next aku klik pada bagian foto. Aku atur durasinya sama kayak video mentahnya ya guys. Oke, setelah selesai. Nah, di sini kan teksnya ada di bagian tengah nih. Aku mau atur dia menjadi di bagian atas. Di sini. Nah, ini bisa kalian atur aja ya sesuka kalian. Oke, setelah seperti ini aku mau nambahin efek biar dia kayak kelihatan lebih estetik. Lalu aku klik pada bagian efek, aku klik efek video. Aku pilih yang retro. Aku scroll ke bawah. Di sini banyak ya berbagai macam efek yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini aku pilih yang kebisingan hitam dan aku klik tanda centang aja. Di bagian efeknya aku klik dan aku atur durasinya sampai akhir video mentahan dan foto. Oke, bakalan aku play sebagian ya guys. Angin datang ke jadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Semoga kalian suka ya. Untuk cara simpannya kalian klik di bagian atas, kalian volume resolusinya, kalian klik tanda panah, dan dia tuh lagi mengekspor otomatis langsung nanti bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorialnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah biar channel ini makin berkembang dan makin banyak tutorial-tutorial lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, serta share videonya. See you next video. Bye-bye.